Oh, alien juga, tapi ini keren deh, alien-nya pada pakai bajunya modis banget namanya. Gak nyangka kayak alien Korea. Lucu banget aku ngeliatnya. Balik lagi bersama aku Nadia di The Sims 4 Get Together part 3. Dan hari ini aku pengen mainin sama Lily deh kayaknya. Tapi Lily dia lagi kerja, jadi mungkin sehabis kerja aku pengen dia masuk ke club Paragons atau mungkin Good Timer, nanti aku baca dulu. Dan ini aku lagi main bareng sama siapa namanya? Kiara ya, jadi lupa. Kiara lagi mancing mania di danau dekat rumahnya. Ya lumayan lah aku jalan jauh. Itu aku sebenarnya lagi nyari duit ya, karena Kiara kan belum kerja, jadi aku gunain waktu buat spend time buat cari simulion. Dan abis ini karena dia udah jam 4 dan Kiara bentar lagi dia udah mau dateng ya. Kamu need fun ya Kiara. Kamu mungkin take easily dulu bentar, take it easy ya. Karena nanti kita mau pergi, jadi aku jadi lupa mau ngapain. Kiara ya, Kiara abis kamu dapat itu kita langsung go home, kita mandi dan kamu makan deh. Terus nanti aku rencananya pengen bikin lahan buat gardening mungkin. Udah yuk, kamu udah dapat banyak soal hari ini aku udah jalan-jalan. Nemenu. Kita dapet onion, nanti aku pengen bikin garden. Oh, kamu gak bisa pulang. Go home dulu. Karena aku belum tahu Kiara mau ngambil job apa. Oh, candy bar. Hey, what haven't got you in quite a while, first we sort of meet. Gimana ya, sebenarnya aku pengen mainin sama siapa, Lily dulu. Kita ikut apa enggak? Di mana sih tempatnya? Diskotik Pan Eropa kayak kemarin ya. Oke, enggak dulu ya. No thank you. Kemarin kita udah ke sana. Mungkin lain kali, next time, karena Kiara capek. Oke, Lily udah pulang. Saatnya kita bermain sama Lily. Tapi Lily, kamu apa sih, sebelum kita pergi mending kita kita take fun sebentar. Mungkin kita ngedance dulu bentar deh. Kiara kamu ngapain tadi? Kamu mandi ya? Kamu mandi terus kamu makan ya. Yaudah kita langsung aja kita cari klub yang cocok buat Lily. Lily mungkin cocoknya sama apa ya? Karena dia tuh tipe socializer ya, suka bersosial. Jadi aku pengen ambil mungkin Paragon mungkin. It takes work to look this good. Perfection is easy, but everyone needs someone to look up to. That's why we have Paragons. Paragons mungkin dia sosial bukan sih? Train outfit, be mentoring right, and drink coffee. Gak tau. Coba kalau misalnya the good timers. The good timer, everyone can be a good timer. You just need to be a prick at a good drink and a game of football among friends. Dear bang rings dan play. Cuma kalau the good timers itu mengarah rata-rata anggotanya itu mungkin udah adult ya, ada yang elder juga satu orang. Tapi kalau Paragons itu mungkin anak-anak muda gitu ya. Paragons ada Luna, Sloban, Sofia, dan Sergio. Mungkin aku bakal ngambil The Good Timers juga, tapi untuk saat ini aku mungkin aku juga bingung sih. Aku mau ambil apa ya? Paragons apa? Mungkin aku bakal ngambil dua-duanya deh. Aduh, tunggu, aku berpikir dulu.
Gutaiman tuh Paragons. Apa? Okay, kayaknya aku bakal milih The Good Timers karena dia suka melakukan skripsi gitu. Okay, Bonjay Bridgerson, welcome aku. Welcome to The Good Timer. I'm happy that you have decided to join our club. We're having a club getting an old love for you. Okay. Welcome to Good Timers. I'm happy. Okay, tadi aku udah baca. Okay, are you going to make it? Yeah. Okay, welcome to Sikling Lama. Jadi The Good Timer itu untuk kita spend time, jadi buat bermain bersama mungkin gitu ya. Apa sih visi misi dari The Good Timers? So, kita lihat dulu anggota-anggota dari The Good Timers. Ada Bjorn. Oh, ternyata Bjorn kita udah kenal ya. Tapi kok negatif sih merah. Dan Mila. Mila kayak nama teman aku. Terus Jacques dan Dominic. Okay, jadi aku adalah anggota kelima di sini dan kita lihat ya. Ah, udah pada tua semua. Kenapa Lily kamu suka di sini? Enggak sih kayak Dominic. OMG Dominic. Oh, I see Dominic itu dia ternyata di sini juga ya. Dia itu ketua dari klubnya ngedance ya bareng sama si Kiara. Sini Lily, Lily cantik. Dan ini I don't know Elder. Dan di sini mungkin dia agak cakep. Siapa sih namanya? Bjorn, tapi kita sempet marah ya dia ya. Oh, ternyata dia ketuanya. Kita coba, tapi kita udah langsung join kok di sini. Berarti aku udah masuk anggota ya tanpa persyaratan. Oke, kita coba kenalan yuk. Perbaiki yang kemarin-kemarin kan belum kenal. Kita coba birthday. Bahasa-bahasa dulu gitu ya, biar gak merah tuh. Relationship-nya terus kita coba. What going? Yeah, what going? Drama story. Abim. Rapani Varuda. Doba Harfin. Septo. Confess to Saturn as the good. What? Mungkin sebut karir. Kamu karirnya apa gitu ya cintanya. From Pompeii. Terus. Like Jeff and Al. Compliment of Fib. Yafla Bobgor. Apa lagi ya? Claps. Ini apa nih? Quink. Rally the troops, maksudnya ini apa ya? Aku gak tau. Dia kayaknya kelihatannya sih, ternyata baik-baik semua sih. Siapa sih gitu, bla bla bla. Kok dia sedih sih? Kok kenapa? Kok dia gak sedih? Dia kan yang jaga bar kan? Bjorn, dia good. Secret agent as a sim. Oh, ternyata dia ada secret again. Yeah, aku baru tahu. Oke, kita yuk udah deket kan sama ketua, kita langsung main aja di sini. Di sini ada apa aja ya? Ya tempatnya nggak begitu besar dan ini mungkin sedikit kayak bar dan ini ternyata tempatnya deket rumahku. Ini deket rumahnya Yuki sama Yuki itu. Ini rumahku loh. Kita bisa lihat di situ itu rumahku. Deket ya, kita bisa pulang nggak sih? Paham. Ada siapa sih Kiara nggak kelihatan ya, nggak kayak di Desim 3. Dan di sini dia barnya, berarti kita pulang juga bisa cepet deh karena dekat dengan rumah. Dan di sini mungkin kayak tempat bar juga, tapi bar banyak permainan di sini. Dan mungkin aku bakal nemuin seseorang yang cocok buat Lily kah? No, mungkin dia udah adult. Oh, aku kira dia yang jagain bar. Soalnya bajunya semirip loh, hitam gitu. Dia chef deh kayaknya. Apa dia habis kerja mungkin? Mostly, oh dia sekeluarga nih. Kingston dan Michelle. Oke, kita langsung sini. Anggota kita pada kemana nih? Loh, kok kamu doang? Tadi perasaan rame deh. Udah pada pulang kah? Loh, cepet banget. Mana ini yang lain? Masa kita berdua doang? Tadi perasaan rame deh. Apa emang udah selesai? Aku gak tahu deh. Yaudah gak apa-apa deh. Kita spend time berdua aja dulu cie. Udah kayak ngedate padahal sebenarnya ini bukan. Gak tahu yang lain pada kemana sih.
Steve Garza. Tapi rambut mereka sama sih, tipe blonde, dan dia sedikit cakep sih. Kamu aduh, tapi yang aneh sih. Gana Shuna. Finia Payfim. Mana? Scoompa. Aduh, Watanabe. Oh, gitu ya. Bethany Felka. Udah, gak apa-apa, kan aja. Terus kita mau main apa ya? Tunggu, kamu jangan apply to club. Garden Gnomes, enggak. Tunggu, kita main dulu dong. Discuss feeling coba. Terus kita kita main di sini. Asyik ada pilihan the world lama dan white. Oh ternyata mereka pinball bikin envy aja. Oh ini dia, aku cariin kamu kemana sih? Sini yuk main. Aku pengen challenge kamu, Bjorn dan Mila. Clara, kamu emang satu kelompok, satu klub sama aku, gak kan? Yuk kita main drink. Loh, it's only on tonight, tonight. First patron from the world in October. Alien. Oh, mereka di bawah. Pantesan aku cariin, ternyata mereka di bawah. Di bawah ada apa? Oh, I see. Ini adalah ruangan khusus buat klub kita, The Good Timer. Wow, it's so awesome. Kita bisa pantesan pada ngilang. Oh, gitu. Gitu toh. Awesome. Kita pengen ruangan khusus. Wow, oh my god, itu alien kah? Please, please, ini alien tonight. Jangan kamu panggil alien ke sini. Dan apa benar ini alien? Oh my god. Oh my god. Ini baru pertama kali aku melihat alien yang sangat modis. Dia menggunakan baju apa? Aku gak tahu. Dan lucu banget sih. Constantine the Third. Kayak aku pengen kenalan coba sama alien. Dan kita sambil playing. Ini kita ajak main yuk. Kamu sini yuk, ikut sini. Oh my god, semuanya alien. Oh my god, please. Apa alien semua datang? Mungkin ini karena ini adalah malam alien. It's so awesome. Dan mereka pada pakai mod semua. Keren, kali ya kantu. Dan adakah lagi alien yang mau datang? Oh my god, so much alien in this place. Dan aliennya pada modis semua. Aku pengen ketawa kan ngeliatnya. Sumpah lucu, apa kamu alien juga kah? Lucu banget sumpah. Ada 3 alien di sini. Ini kocak banget sumpah deh. Mereka 3 alien yang kocak banget. Pada modis-modis semua. Dan ini kayaknya cuman Jimmy Joyner. Can I see you? Sini play bareng yuk. Halo, excuse me, aku pengen kenalan sama alien. Bukannya bareng main sama grup, jadi sama klub, jadi kepo sama alien. Hai, kamu kalau nyamar kayak gimana? Aku pengen tahu deh. Ini siapa? Geoffrey. Aku jadi keinget sih itu. Bisa gak sih nyuruh dia tuh? Dia berubahnya kayak gimana? Invite to get timers, kita bisa ngajak dia ke kalau sini. Oh my god. Nimbus. No. Mana ya pilihan buat ngeliat dia? As discovered the constant level is an alien constant life form. Gak bisa dilihat ya? Kayak gak ada yang mesti deket dulu gitu kali ya. Oh my god, saya gak tau yang ini ya. Oh my god. Ini lucu banget sih. Jadi jarang ketemu alien. Akhirnya aku bisa ketemu alien. Dan mereka tuh enggak nyamar ya, biar dapat minuman murah diskon. Kocak banget sih. Di depan ada lagi nggak?
aku banyak kenalan alien. Dan I feel confident. Ini yang lain pada kemana? Pada di bawah deh kayaknya ya. Kita gak bisa itu melihat dia nyamar gimana. Alien modis semua tapi kecuali dia. Dia pakai baju alien loh. Asyik cowoknya. Kocok banget tapi mereka pada gak takut ya. Mungkin ask to see outfit itu kali ya. Suruh dia ganti baju. Aku penasaran bahwa dia kalau jadi manusia gimana, jadi same-nya gitu ya. Coba everyday. Bisa gak ya? Lebih tegak hijau gitu. Benar sih. Lucu banget deh. Tuh datang lagi tuh. So cool. Sama cowok-cowok. Tapi cowok-cowoknya pada bajunya begitu semua sih. Aku udah gak mau ya. Nah kita mending main ini yuk. Kita main ini yuk. Play with Constance, terus Bronze, terus Mila, Dominic juga boleh. Terus boleh nih juga alien semua aku ajak nih, Jamie. Gak bisa ya? Yaudah sini-sini yuk semuanya main. Kita main. Udah malam ya. Kamu nih tekan kan, yaudah kita main yuk. Kita aja kamu. Kita main, oh iya yeah, dia gak bisa masuk ya. Yaudah lah. Ayo masuk cuma sendiri. Order three. Dia feel comfortable diri karena lagi bareng-bareng sama teman-temannya. Jadi masih minum ya. Sekalian kita kenalan sama Mr. Alien di sini. Oh my god, lihat kau bisa lihat kan kalau Alien tuh dia punya aura yang seperti aku bilang di Madeline. Dia sekarang lagi seperti ini. Pasti nonton romen gitu kan. Adegannya gitu kan tinggi. Oh my god. Oh my god. Ada alien lagi kah? Kamu alien kah? Oh alien juga. Tapi ini keren deh. Aliennya pada pakai bajunya modis banget. Gak nyangka saya alien Korea. Lucu banget aku ngeliatnya. Snoochie, Gunkinet, Freebane, Marble. Mana tadi alien tadi yang coba cincin? Oh, kamu ngomong dia juga gitu lagi. Ini alien juga kamu, kan? Vips, Wabi, Tabi, Tharp, Thebe. Oh, you, Brunson, Perry, and you handsome. Tapi kamu menunjuk. Eh, dia lagi happy deh kayaknya. Lucu deh. Ya ampun. Luna, Jadi. Kamu moodnya gimana, Lily? Yaudah, kamu makan dulu deh. Ya, kamu chat terus, kita mesin makan dulu. Excuse me. Oh, oh, dia lagi datang tuh, Brad. Gimana tuh? Snibara watching me. Susu. Naba. Yang lain masih pada mereka main sama kelompok mereka. Aku berbaur kayak sama orang lain jelas. Sama alien. Oh ini ada alien lagi apa yang tadi yang baru. Rambutnya keren juga ya. Dia aliennya endut. Alien chibi. Rambutnya pun gitu kok. Itu bread rolls aku ya itu. Oh ini buat bareng-bareng. Ternyata tuh. Loh, kamu Alice Spencer Kim kan? Loh, kok di sini? Waktu itu Alice kerjanya jadi itu, jadi apa? Detektif, sekarang jadi bartender, ganti-ganti. Kayaknya nggak makan ini. Tapi isinya banyak ya. Oh, ini buat yang lain kali ya. Coba ajak yang lain juga yuk. Manish! Yang lain, ayo bukan. Halo. Makan roti aja lama banget ini. Aku udah record ke kamenit ya.
sebentar lagi. Ayo, yang lain kok gak mau sih? Grab saving together dong. Ya ampun, ini udah jam 2. Kayaknya kita harus pulang deh, udah malam. Yaudah yuk. Kamu kan besok kerja lagi. Ya kan, Lily? And gathering ya? Oke, kita ending ya. Let's go home. Udah yang bilang karena Lily bentar besok mau. Iya, Lily kerja lagi dan jam 9. Yuk, kita pulang. Ini rotinya kamu bawa aja. Bisa kan? Boleh gak? Bisa banget ya, aku gak boleh bawa ininya. Padahal itu aku beli loh. Udah sini yuk, ini. Yuk, yuk pulang yuk. Kita mau pulang-pulang nih. Ya ampun, Angry kenapa? Angry deception. Why wouldn't they tell me? Ayo, ayo, yuk. Let's go home. Dia juga pengen pee. Oke, kamu apa? Dan itu ada siapa? Ada Kiara. Kiara biasa ngedance terus. Sini, kamu mau pee. Take and angry poop. Kayak gimana tuh angry poop? Coba, aku mau ngeliat angry poop. Oh iya, kamu gimana Kiara? Cinnoba Pomadi. Oh gitu. Oh iya, Kiara, kamu tadi apa aja sih yang kamu dapat? Oh, strip eggplant frog. Kita bisa breed kan? Coba sama server. Kita dapat apa? Server eggplant frog. Oke. Terus kita dapat ini banyak juga ya, onion. Pengen aku plant deh di sini atau nanti dia aku beli ya. Kita duit udah 1000 lumayan. Ini juga kita jual aja minnow-nya. Aku pengen plan banyak, nanti aku pengen beli apa beli sekarang ya, besok aja deh. Kamu lapar, yaudah kamu makan deh. Lily mau tidur ya, yaudah Lily tidur ki sana. Oke deh, kayaknya kita mesti ending dulu ya. Oke, mukanya lucu banget sih Kiara. Oke, makasih ya udah nonton The Sims 4 Get Together part ketiga. Sampai jumpa lagi nanti di part berikutnya. Kalau kalian suka videonya, please like, share, comment, dan subscribe channelku bagi yang belum. Dan serial Get Together bakal selalu tayang setiap hari Senin jam 19.30. Makanya stay tune aja di channelku. Dan bye-bye.